Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaila Channel. Oke, sebelum lanjut di videonya, yang belum subscribe, kita subscribe dulu. Like, komen, dan share ke teman Anda lo. Dan jangan lupa lagi tekan lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan-ketinggalan video terbaru dari saya lur. Oke, lanjut di videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta Sunmen di mana pun berada? Oke, kali ini saya sedang berada di Desa Suko Jemberlur. Ya, kali ini Santana ini lagi tangkapan lur di daerah Suko Jember. Oke, sebelum lanjut videonya, yang belum subscribe kita subscribe dulu. Like, komen, dan share ke teman Anda lur. Dan jangan lupa lagi tekan lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan-ketinggalan video terbaru dari saya lur. Oke, kita langsung saja ini lur, kita tanya-tanya ini ke ownernya ini untuk sound system Santana lur. Ya, ini si mas. Ini untuk Santana Pro ya. Dari mana ini mas? Dari Tegal Batu. Ya, untuk Santana sendiri sudah berapa lama ini jalan untuk sound systemnya mas ini? Dari tahun berapa ini mas untuk Santana? 2004, 2004. Oh ya, untuk sound Santana katanya ini mulai dari 2004 lur ya ini. Ya, untuk ini audionya aksesorisnya apa saja ini mas yang dibawa? Ranger yang paling atas ini apa mas? Ini mas Zoom 2000. Apa mas? Zoom 2000. Iya ini. Terus bawahnya lagi nih apa ini mas? Ranger crossover Ranger ya. Bawahnya lagi Ranger. Qualizer Ranger juga ya mas ya. Ini terus untuk mixernya apa ini mas? Meki. Apa mas? Meki. Meki ya ini lur. Meki. Berapa channel ini mas? 14. Ya, untuk mixernya 14 channel lur ya. Ya, untuk anu mas, ini saya mau lihat sound systemnya, bisa diantarkan ini mas biar tidak penasaran ini untuk power dan speakernya seperti apa ini. Ya, ini untuk subnya ada 8 biji lur. Dan lenrenya ini ada 1, 2, 3, ada 6 biji lur ya. Ya, kita tar lagi tanyakan untuk speaker apa saja yang dipakai oleh Santana Pro ini lur ya ini. Ya, kita lihat powernya dulu lur ya, seperti apa powernya Santana. Biar tidak penasaran lur. Powernya Santana Pro. Ya, untuk powernya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini. Si mas. Ya, ini untuk powernya kelas apa ini, mas? Build up apa lokalan ini, mas? Lokalan. Lokalan ini. Ya, ini untuk powernya sendiri kata ownernya ini Om Bro, lokalan lur ya ini ada 5 biji. Ya, ini untuk apa ini mas? 2 biji nih mas? Ya, ini untuk siapa nanya lur? 2 biji. Terus yang ini mas? Low. Ya, yang ini untuk low. Ini mas? Medal. Medal. Yang ini berarti Twitter ya mas? Ya. Ini Santana Pro lur ini. Kita lihat di bagian depannya sound systemnya mas ini mas. Hah? Ya, kita lihat ini, kita tanyakan ini untuk speakernya, speaker apa saja ini ya mas. Ini untuk speakernya, speaker apa ini mas yang dipakai untuk pesapnya ini? Wisdom. Wisdom yang 18 in ini. Terus boxnya model apa ini mas? Vented. Ya, ini untuk boxnya model vented lur ini yang 18 in. Terus yang lenrenya ini speaker apa saja ini mas yang dipakai?
Oh, berarti wisdom semua rata ya? Ya, ini lur. Untuk lenrenya ini wisdom juga lur, berarti rata semua wisdom. Kalau untuk Twitter mas? SPL. Ya, ini untuk Twitter katanya SPL ya. Mas, biar tidak penasaran ini mas, minta request lagu ini mas. Ya apa? Ya terserah sudah mas, kasih DJ ta mas, gitu mas. Biar tidak penasaran mas, suaranya seperti apa ini untuk Santana Pro. Ya kita dengarkan lur ini untuk Santana Pro, suaranya seperti apa lur ini. Ya ownernya juga baru datang nih lur. Ini ownernya lur ini. Tangkapan lur ini di daerah Sukojember Santana ini dari Tegal Batu katanya lur. Masih cari lagu lur ini. Kasih DJ mas biar horak mas. Nah ini ownernya Santana ini. Lur, kita dengarkan ini suaranya seperti apa Santana lur. Thank you.
Oke mas, terima kasih mas. Ya mungkin itu saja lur video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf lur. Oke yang belum subscribe, kita subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman anda lur. Dan jangan lupa lagi tekan loncengnya ada di bawah agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya lur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.